waktu itu si murid apa yang dirasakan dia? Waktu dia mengucapkan la ilaha illallah, makna yang ada di hati dia la maujud illallah. Pada waktu itu dia memandang yang ada hanya ini, tak bisa diungkapkan, lam yazuk, lam yadri, siapa tak merasa, tak tahu. Kerana tasawuf ini ilmu rasa. Jadi orang banyak bilang, kau baru kulit, dia bilang. Kenapa kulit? Waktu kau ucapkan la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Ini orang ngomong pandai, bro. Tapi kenyataannya dia belum merasakan apa yang dia rasakan. Dia bilang apa? Tengok, orang yang sudah faham la mawujud illallah. Itu bukan dengan fikiran, dengan ilmu, bukan, dengan rasa. Orang berzikir, kau sudah lupa kepada selain Allah, yang dirasakannya hanya Allah. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ma ra'aitu syai'an illa ra'atullah fi. Tidaklah aku melihat sesuatu, kemana aku arahkan pandanganku, kecuali dia hanya memandang Allah saja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dawrain. Amin. Jamaah sekalian yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mematurkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, panduan kitab Miftahus Sudur, yang menyambung pembahasan kita yang lalu. Lalu muncul nasihat berikutnya dari pengarang kitab Mitosudur ini. Wal yahdharil muriduna min dasa'isis syaitan. Ya. Hendaklah murid-murid ya waspada betul. Ya. Ya, ingatlah, waspadai wahai murid daripada godaan syaitan. Ya, syaitan ini yang memang begitulah dia. Dia akan menghalangi orang dari ingat Allah Subhanahu wa taala. Berbagai cara dia masuk untuk menggoda kita ini. Nah, kita juga begitu dalam ibadah, kita ikut tuntunan, ya. Kita kembali kepada ahli-ahli dalam bidang ini. Dia lebih tahu seluk-beluk penyakit orang berzikir itu. Dan dia tahu syaitan datang membisikkan seperti apa. Kemarin dah saya sampaikan, syaitan itu bersumpah. Ya, apa yang syaitan bilang? Thumma la'atiyannahum min baini aydihim. Ya, kemudian kata syaitan, kami akan datangi mereka, ya Allah, hamba-hambamu dari hadapan mereka. Wa min khalfihim, dari belakang mereka. Wa an aymanihim, dia datang juga dari sebelah arah kanan. Wa an syama'alihim, dan juga dari sebelah kiri. Ya, kau tak akan mendapatkan mereka, orang-orang yang banyak bersyukur kepada-Mu, ya Rabb, kata syaitan kepada Allah. Nah, jadi syaitan
memang dia siap mau diapakan sama Allah pun siap dia. Kerana memang dia termasuk orang yang dilaknat oleh Allah. Ya, syaitan dilaknat, namun dia panjang umur. Umurnya panjang sampai nanti lah ditentukan Allah di hari kiamat. Jadi tak guna juga umur panjang kalau tak taat. Ya. Makanya sebaik-baiknya jangan minta umur panjang. Ya. Dan jangan juga minta umur pendek. Ha? Jangan juga minta umur pendek. Mintalah umur yang baik yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah saya sampaikan, ya, Nabi berdoa, Allahumma jal khaira umri akhirah. Jadikan sebaik-baik akhir umurku ya Allah. Wa jal khaira amali khawatimah. Jadikan sebaik-baik akhir amalku. Kan bagus, baik umur, baik amal. Itu yang penting. Panjang umur, tak ibadah, nanti macam syaitan. Umur panjang, tapi mama menghalangi orang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dia bilang faqad yasudduhu an dzikrillah, ya, biwaswasati khabitha. Ya, sungguh dia akan menghalangi, ya, syaitan ini dari zikir kepada Allah dan juga menimbulkan waswas masuk di hati. Ya, ini hebatnya syaitan ni. Dia boleh masuk dalam hati. Urat-urat ni, darah mengalir dia masuk dalam hati. Hati kita diberi isyarat. Makanya ada empat macam ni dalam hati ni. Ya, dalam hati itu ada empat macam. Ada namanya khatir rabbani, ada namanya khatir nafsani, ada namanya khatir malaki, kemudian ada khatir syaitani. Ada empat macam ni yang muncul di hati. Nah, ini kalau dapat jamaah mau jeli sedikit melihat ini. Ya. Bagaimana kalau yang datang ni dari syaitan? Dari syaitan tu datang bisikan, dicucuknya hati kita tu. Ayo buat ini, buat itu dan sebagainya. Dan dia dalam orang berzikir pun dia masuk. Bisa masuk dia, menggerakkan hati kita ni. Ya. Nah, kalau seandainya kita disuruh untuk berbuat baik, itu dari malaikat. Kalau kita disuruh berbuat maaf, melemahkan untuk ibadah kepada Allah, itu dari syaitan. Tapi ingat, tidak continue. Nanti dibisikkannya lagi. Tergantung kita menimbangnya itu, ikut atau tidak. Tapi kalau hati kita teguh, kita lawan dia. Tapi kalau hati kita tergoda, situlah dia bimbang. Benar juga ni. Hati bilang itu benar juga ni. Jadi, ya. Jadi kalau bisikan itu datang untuk berbuat melalaikan kepada Allah atau meninggalkan ibadah, itu dari syaitan. Kalau disuruh berbuat baik, dari malaikat. Nah, sekarang kalau lintasan hati itu datang, continue terus disuruh buat baik, itu dari Allah. Tapi kalau continue di hati kita terus suruh buat jahat, itu hawa nafsu, kasih setan lagi. Ya, itu hawa nafsu. Empat macam ni muncul di hati. Mau jeli memang melihat ini. Ya, kalau tak belajar ilmu tasawuf tak dapat ilmu ini. Nah, sekarang orang berzikir bagaimana? Masuk ke dia? Masuk masih. Ya, dia tak bisa menghentikan itu zikir, cuman diberi nyangan-nyangan. Macam mana? Fayulqi fi sadrihi, ya. Dia beri kabar dalam hati orang yang berzikir ini. Apa kabarnya itu tadi? Innaka tadhkuru bi lisanika. Hey, kau ni berzikir mulut ya, kata syaitan. Mulut kau berzikir, walaysa fi qalbika hudurun, tapi hati kau tidak hadir bersama Allah. Bayangkan tu, kita sudah berzikir ni, dia tak bisa menghentikan zikir, tetapi diganggu ni kita. Kau berzikir mulut ya ingat Allah, tapi hati kau lalai.
apa lagi kalimatnya itu masuk. Apa dia bilang? Fama faedatun hadza dzikru? Zikir macam ni apa manfaatnya? Apa faedahnya, kata dia? Ah, dah. Mulai kita ragu. Ah, benar juga ya. Betul ni. Dahlah ujung-ujungnya tak zikir. Sama orang salat kan gitu. Apa guna salat? Kok salat pikiran kau melayang, kata syaitan. Nah, hati kau tak fokus kepada Allah. Kau tak khusyuk. Apa manfaat salat macam ini? Nah, dah mati, benar juga ni. Ujung-ujung tak salat. Ada lagi orang yang tak mau turun ke masjid. Ada? Kenapa tak tu ke masjid? Tak khusyuk. Kok di rumah khusyuk, kata dia. Syaitan bilang, kok di rumah kau tenang. Nah, kalau kau di masjid ramai, nanti kau riak. Bagus kau salat di rumah. Ha, benar juga ni. Salat di rumah, tak keluar-keluar. Ya, akhirnya, tak kumpul sama orang masjid. Tak kumpul dengan masyarakat. Syaitan ganggu. Ha, jadi hati-hati, syaitan dalam ibadah dia masuk je, menggoda kita ini. Nah, sekarang pesan mursyid ni, guru berpesan, ya. Inna hadza dzikru wujuduhu ka'adamahi la fa'idatun minhu. Maaf, ni masih perkataan syaitan ya. Sesungguhnya zikir seperti ini ada sama dengan tidak ada, kata syaitan. Tak ada faedahnya. Wala tharamata lahu, dan tidak ada buahnya, kata syaitan. Bayangkan tu, hebatlah tu. Luar biasa syaitan. Ini zikir ada sama dengan tak ada. Tak ada manfaatnya, tak ada buahnya zikir macam ini. Ha, guru pesan, farih nafsaka minhu. Tenangkan diri kau, jangan kau terganggu. Konsen kepada Allah dan dengarkan perkataan ahli zikir. Ya, dengarkan perkataan ahli zikir. Apa kata ahli zikir? Nah, di sini diambil dikutip dari kitab Al-Hikam. Wala ya'lamul muridu annal ghaflata an dzikrillah. Maka hendaklah murid mengetahui. Nah, ini kata mursyid ni, guru-guru ni, pakar bilang hendaklah murid mengetahui sesungguhnya lalai dari tidak berzikir syarri minal ghaflati fi dzikri. Lebih berbahaya daripada lalai dalam berzikir. Faham tak ni? Lalai tak berzikir lebih berbahaya daripada lalai berzikir. Apa keuntungannya? Walaupun hatimu lalai tak ingat kepada Allah, subhanallah, subhanallah, melayang pikiran. Apa zikir kita ni? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pikiran melayang. Apa kelebihannya masih? Masih ada manfaat. Kenapa? Walaupun pikiranmu tak fokus kepada Allah, hatimu masih lalai, tapi mulutmu masih ditakdirkan untuk menyebut Allah. Itu lebih baik. Masih ada untungnya. Sama orang tak, orang salat. Orang salat yang tak khusyuk dengan orang yang tak salat, tak khusyuk juga. Yang mana? Nah. Saya lalai kepada Allah, tak salat. Yang kedua, saya lalai kepada Allah, tapi salat. Yang mana lebih baik? Ah, yang kedua lebih baik, begitu. Ah, jadi mau pahamkan betul ya. Semua ibadah begitu. Mana ada orang langsung khusyuk? Bohong. Syaitan itulah yang menghancurkan kita ini. Percuma kau salat tak khusyuk. Percuma kau berzikir tak hadir hatimu kepada Allah. Itu syaitan. Ya, syaitan bermain. Makanya banyak orang tergelincir kerana mengikuti kata hati. Syaitan masuk padahal dia belum dekat dengan Allah. Nah, jadi perkataan Al-Hikam ini, dia menyatakan murid harus paham betul lalai tak berzikir berbahaya, dan itu akan kau merupakan sama Allah sampai kau mati, begitulah dia.
Tapi kalau lalai dalam berzikir, belum tentu selama-lamanya seperti itu. Kan itu tahap awal saja. Nah, maka di sini, ya, saya kutip daripada yang lebih lengkap perkataan Syekh Atallah Sekandari, ya. Dalam kitab Al-Hikam itu lebih lengkapnya, ini kan kutipan sedikit, ya. Nah, lebih lengkapnya begini. La tatruki dzikra li'adami hudurika ma'allah fi. Dia bilang apa? Janganlah kau tinggalkan zikir yang hatimu belum hadir bersama Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pikiran ke mana-mana, jangan hentikan, jalan terus. Li'anna ghafaltaka an wujudi dzikri asyaddu min ghaflatika fil wujudi dzikri. Karena kelalaianmu, ya, kepada Allah dari tidak berzikir lebih berbahaya dari lalaimu kepada Allah waktu berzikir. Terus ni, la ilaha illallah. Berapa lama Pak Ustaz? Terserah Allah lah. Berapa lama kita dilalaikannya? Tapi ulama berpendapat takkan Allah membiarkanmu seperti itu. Pelajari ilmunya, istiqamah beribadah. Kata ulama, fa'asa ayyar fa'aka min dzikri ma'a wujudi ghaflah ila wujulil yaqzah. Mudah-mudahan dengan zikir yang tadi lalai, Allah angkat derajatmu dari zikir menjadi sadar kepada Allah. Itu mudah bagi Allah. Yang penting istiqamah. Ya. Orang yang punya nama istiqamah belum tentu istiqamah. Ada pengajian ibu-ibu namanya Ibu Istiqamah. Ya kan? Istiqamah nak ibadah tepat waktu, Bu, senyum dia. Nah, itu kan. Zikir juga begitu. Kalau dia istiqamah, baru Allah akan lihat kesungguhan kita, diangkat dari lalai menjadi sadar. Bukan ingat, ya, sadar. Ya, sadar kepada Allah. Kan ingat lagi, sadar, oh, ada Allah ni. Kemudian wa ila dzikri ma wujudi huduri wa ma dzikri ma wujudi huduri ila dzikri ma wujudi ghaibatin ma siwa Allah al-madzkur. Saya ulangi, ya. Madzkur itu. Ya. Wa min dzikrin ma wujudi yaqzatin, mudah-mudahan Allah angkat lagi derajatmu dari zikir sadar kepada Allah ila zikri ma'a wujudi huduri ma'a zikri, naik derajatmu menjadi hatimu hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama ni terserah Allah lah. Allah lihat keseluruhan hati kita. Nah, kemudian dari zikir ini, ini yang terakhir ni, Pak, Bu. Dia bilang apa? Dia bilang ma'a wujudi huduri ila dzikri ma'a wujudi ghaibatin mimma siwal madzkur, dari hadir hati bersama Allah waktu berzikir sehingga engkau ghaib, lupa dari selain Allah. Jadi ada tiga tahap zikir ni. Yang pertama zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, pikiran hati la lalai. Mudah-mudahan kau istiqamah berzikir, Allah angkat dari lalai menjadi ingat. Mulai ingat Allah, la ilaha illallah, sadar yang disebut itu. Kemudian dari zikir ingat naik menjadi yaqzah, sadar, la ilaha illallah. Bukan lagi ingat tapi sadar Allah itu ada. Terus istiqamah ni zikir. Dari sadar menjadi huduri qalbi, hadir hatimu bersama Allah. Kapan tu? Waktu berzikir maupun di luar zikir. Ini tak bisa lagi lepas dah. Hati bersama Allah dalam masjid, di luar masjid. Kenapa? Masjid yang ada dalam hati kita sudah diisi dengan Allah. Mana tak masjid ni? Masjid ni kan sini ni. Hakikatnya masjid tu hati kita. Qalbul mu'min baitullah. Rumahnya Allah. Kita masuk rumah Allah masjid, tapi hati lalai.
Tapi walaupun kita berada di pasar, tapi hatimu bersama Allah, sebenarnya hatimu sudah menjadi masjid. Jadi mohon maaf nih, kalau ada orang dalam masjid satu orang yang hatinya menjadi masjid rumahnya Allah, malaikat tuh datang berbondong-bondong. Gembiranya malaikat masuk rumah Allah, dapat di situ satu hamba Allah yang hatinya sudah seperti masjid. Kenapa kita banyak-banyak mau ke masjid nih? Karena di masjid lebih tenang, mudah-mudahan hatimu nyambung dengan Allah. Maksudnya gitu. Nah, kemudian dari hadirnya hatimu bersama Allah, waktu berzikir lupa kepada selain Allah. Berarti yang lain tak masuk lagi. Yang ada cuma waktu itu si murid, apa yang dirasakan dia? Waktu dia mengucapkan la ilaha illallah, makna yang ada di hati dia, la maujud illallah. Pada waktu itu dia memandang yang ada hanya ini, tak bisa diungkapkan, lam yazuk, lam yadri, siapa tak merasa, tak tahu. Kena tasawuf ini ilmu rasa. Nah, jadi orang banyak bilang, kau baru kulit, dia bilang. Kenapa kulit? Waktu kau ucapkan, la ilaha illallah, la ma'budah bihaqin illallah. Ini orang ngomong pandai, bro. Tapi kenyataannya dia belum merasakan apa yang dirasakan. Dia bilang apa? Tengok, orang yang sudah faham la maujud illallah. Itu bukan dengan pikiran, dengan ilmu, bukan, dengan rasa. Orang berzikir, kau sudah lupa kepada selain Allah, yang dirasakannya hanya Allah. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah fi. Tidaklah aku melihat sesuatu, kemana aku arahkan pandanganku, kecuali dia hanya memandang Allah saja. Bukan sesuatu itu Allah, bukan. Tapi sesuatu itu di hakikatnya tidak ada dalam pandangan dia. Ibaratkan buih, sebenarnya buih itu tidak. Ada tak buih itu, Pak? Hakikatnya tidak ada buih. Karena, kenapa kita bilang ada? Karena kita melihat buih, tidak melihat air. Kalau kita melihat air, maka buih tidak ada. Itulah bahasa tasawuf. Orang yang sudah sampai derajat terakhir, dia tak mandang buih lagi dah. Yang ada hanya air saja. Hanya alam ini ibaratkan buih saja. Ibaratkan buih. Ingat ya, jangan pula pergi ke sungai mandang buih. Ini perumpamaan. Ya, ini perumpamaan. Nah, cuba saya beritahu jemaah. Ya, suruh beli es. Ha? Beli es batu. Belilah es batu di toko. Yang dikasihnya apa? Es batu kan? Nah, cuba beli air. Dikasihnya apa? Air. Penjual sama pembeli sama-sama lalai. Kenapa? Waktu mandang es dibilangnya es. Waktu mandang air dibilangnya air. Orang yang jeli, hakikatnya es itu ada atau enggak? Ada enggak es itu? Enggak ada hakikatnya? Ah, oh, gitu lah dia. Kan beda nama ya, Pak. Ya, beda nama. Ya, beda nama seperti itu. Nah, jadi ini perumpamaan biar kita mendekati, Pak. Paham. Ini perumpamaan seperti itu. Nah, jadi orang-orang yang sudah sampai derajat zikir yang terakhir, dia tidak melihat es, tidak melihat buih, yang ada hanya air saja, itulah dia. Maka dia melihat sesuatu, dia bilang hanya melihat Allah saja. Tapi maaf, ini tidak selalu. Tidak selalu. Nanti kalau sudah ada bapak, stabil dia antara dengan Allah dengan makhluk. Orang yang begitu panak, Pak. Yang begini ini panak nih. Belum boleh jadi mursyid belum. Dia masih mabuk. Mabuk kepayang namanya. Nah, tak boleh jadi mursyid, belum boleh dia ini. Dia masih melalui tahap panak. Biarkan dia saja. Sampai dia mapan, antara dia dengan Allah, dengan makhluk, stabil sudah. Nah, baru boleh jadi mursyid.
Tapi ini dia lalui. Semua orang berfikir dia lalui. Pasti dia mabuk. Mabuk dengan Allah tapi bukan mabuk minuman. Ya. Jadi jangan dipusingkan zikir lalai. Tak apa-apa. Memang begitu tahap awal. Mudah-mudahan Allah angkat zikir lalai menjadi ingat. Dan mudah-mudahan istiqamah kita beribadah zikir terus tak putus-putus. Mudah-mudahan Allah angkatkan jadi ingat, menjadi sadar adanya Allah. Terus istiqamah lagi zikir. Mudah-mudahan Allah angkat dari sadar menjadi hadir hatimu bersama Allah. Terus lagi ningkatkan zikir. Mudah-mudahan kau lupa dari selain Allah. Itu namanya panah. Ya. Nah, ini pakai tahapan. Tidak bisa instan. Mana boleh instan. Yang baru ditalkin, ngadu dengan saya, Pak Ustaz. Tapi saya berzikir ini masih lalai, Pak Ustaz. Kau bila ngambil zikir? Baru sebulan. La ilaha illallah. Baru sebulan nak minta khusyuk. Kacau saya. Saya kawan saya itu Pak, 30 tahun berzikir. 30 tahun berzikir. Baru dia tidak bisa melihat selain Allah. Kita ini baru sebulan ditalkin nak khusyuk. Nabi itu Pak, bisa khusyuk kapan? Isra dan Mi'raj bertemu dengan Allah SWT. Berapa lama? Umur 40 diangkat jadi Rasul. Isra Mi'raj umur 51. Nabi itu paling cepat. Kenapa? Nabi disetel oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dipersiapkan oleh Allah. Sebelum Nabi didatangi Malaikat Jibril, beliau bertahanus di Gua Hira, menyendiri, konsen kepada Allah. Nah, maka jangan heran, para Nabi begitu, bertahanus itu membersihkan diri, pergi di gua dan sebagainya. Kita tak pergi ke gua, Bang. Mana gua Pontianak ni? Paling-paling kita di rumah, ditalkin sama guru, alhamdulillah, sudah malam kita zikir. Bangun tahajud, itu jariyadah kita. Siang, ibadah seperti tadi itu. Ibadah zuhur, asar, maghrib. Nabi, dari umur 25 kata itu, Pak. Tahanus itu, sampai umur 40. Baru datang Jibril. Kemudian, makrifatnya kapan? Isra dan Mi'raj, itulah puncak makrifat Nabi. Tidak instan. Ini ngambil zikir, baru sebulan, baru setahun minta khusyuk. Tak bersungguh-sungguh lagi beribadah. Susah. Sedangkan Allah menyatakan, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh jalan kami, dia akan dapat. Kata Allah SWT. Nah, kita zikir, maaf, 3 kali, 165. Tak pernah meningkat. Begitu ya terus. Perubahan itu akan ada, zikir meningkat. Terus bertambah-bertambah. Iman bertambah, zikir pun bertambah. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Ya, karena memang sulit, tapi Allah mudahkan, mudah semuanya. Ya, maka dengan berjamaah ini, insyaAllah akan mendapatkan keberkahan berzikir. Berjamaah ini luar biasa, Pak. Ya, berjamaah. Ya, sekira cukup. Ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, mungkin ada pertanyaan, satu ya. Bapak bisa Ustaz bisa menjelaskan kehebatan mereka sehingga mereka selalu dipatihakan terus oleh jamaah-jamaah ini kan. Jadi berarti kedudukan mereka itu tinggi. Tapi kita tidak tahu sejarahnya waktu awal-awalnya bagaimana gitu. Selamat dan keselamatan kepada Muhammad. Berarti Nabi dia sendiri tak selamat. Gitu. Kok kita pandang teks kalimat kan begitu, Pak? Berilah rahmat kepada Muhammad. Seolah-olah Nabi rahmatnya kurang. Berilah keselamatan Muhammad. Berarti Nabi tak selamat. Nah, ini kan salah paham ini. Padahal Nabi itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Rahmat yang penuh huda Nabi itu dah. Lalu kenapa kita kirim salawat lagi? Nah, di sinilah kita tak memahami bahwasanya kita melakukan salawat, berkahnya kembali kepada kita ini. Ya, hadis Nabi ini ya. Man salla alaya wahidan sallallahu biha asra. Siapa yang salawat kepadaku 1 kali, Allah beri rahmah kepada yang bersalawat 10 kali. Ya, siapa yang dapat ini? Yang bersalawat dapat. Yang mudahnya begini ya Pak, sering disampaikan ilmu tauhid. Gelas ini penuh dengan air.
Nabi itu dah penuh darah rahmatnya dah. Kita bacakan lagi salawat, tambah lagi air. Jadi tumpah, itulah tumpahan tu kita yang dapatnya. Siapa selawat kepada aku 10 kali, Allah beri rahmat kepadanya 10 kali. Maaf, 100. Siapa selawat kepada aku 100 kali, Allah beri rahmat kepadanya 1000. Siapa yang mampu 1000 kali, maka dia dengan aku nanti di pintu surga, bahunya berdesak-desakan. Dekat betul dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, berarti selawat itu bukan semata-mata untuk Nabi, tapi untuk kita ini. Begitu juga Al-Fatihah, kita tunjukkan kepada guru kita yang derajatnya waliullah. Kita kirim Al-Fatihah sampai kepadanya. Tapi ingat, berkah Al-Fatihah itu kembali kepada kita. Dan inilah hubungan kita dengan guru kita, dengan Al-Fatihah. Sebagaimana hubungan kita dengan Nabi, dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan memang kita harus berhubungan dengan guru kita. Kalau tidak, kita tidak sampai-sampai kepada Allah. Ya, saya beritahu gini. Nah, ini biar mudah. Nanti ada pembahasan ini. Guru ini ibaratkan Pak, dia seperti kaca. Kaca. Matahari terik, panas, di bawah ada kapas. Kalau tidak ada kaca, walaupun panasnya tinggi, ini kapas tak akan terbakar. Tidak akan terbakar dia. Tapi begitu diperantarai dengan kaca, apa yang terjadi? Terbakar. Nanti cuba nanti jam 12 siang matahari terik, cuba. Ya. Dengan adanya kaca ini, matahari tembus ke kaca, dari kaca tembus ke kapas, terbakar kapas. Itulah guru. Guru itu wasilah yang menyampaikan kita kepada Allah. Yang mudah membakar hati kita, meningkatkan iman kita untuk cepat menuju kepada Allah. Itu guru. Ya. Makanya siapa yang tak berguru tak sampai, sulit. Kita ni murid, Pak. Bukan murad, ya. Kita ni murid. Murid itu orang yang berkeinginan untuk menuju kepada Allah melalui guru yang membimbing. Tapi kalau murad, lain murad. Murad itu siapa? Murad itu orang yang dikehendaki Allah. Atau orang pilihan. Seperti apa? Para nabi. Uwais Al-Qarni, murad itu. Nabi sungguh begitu pun masih ada guru ke? Siapa gurunya? Jibril. Ah, itulah dia. Masih ada guru masih. Cuman gaib. Kalau kita mungkin tak berguru dengan Jibril. Hah? Tak mungkin, Pak. Itu untuk para nabi ya. Makanya nabi itu Jibril pun sementara. Setelah itu Jibril tak mampu menemani nabi waktu Isra dan Mi'raj. Ngaku Jibril, ternyata nabi bisa melejit terus meningkat perjalanannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perlu guru karena kita tak mungkin berguru dengan Jibril. Ya, itu nabi-nabi itu murad yang dikehendaki oleh Allah. Kita ni adalah murid. Sekarang ni belum terasa, Pak. Kalau kita merasakan sudah terbuka hati, kita akan melihat berkah guru untuk membimbing kita itu luar biasa. Ya, untuk melejit kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam tarekat harus fatihah guru. Kalau tak fatihah guru, kurang berkahnya. Ada jamaah ikhwan kita ngambil zikir. Ambil zikir. Saya tanya, ngamalkan enggak zikir? Ngamalkan. Berapa? 1.5. Nah, saya mohon maaf, tapi saya langsung ya kata dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Fatihah Nabi? Tidak. Fatihah guru? Tidak. Nah, sudahlah. Akhirnya tinggal zikir. Zikirnya tinggal. Kita tidak menyadari berkah Nabi, berkah guru itu akan menggiring kita nanti. Makanya fatihah guru harus dalam ilmu tarekat. Bukan hanya guru jatuh. Bapak kita pun harus. Summa ila ruwahi abaina wa ummahatina. Ah, itu bapak kami, ibu kami. Harus tu.
Kalau begitu tidak berkah lagi kerana kita dibantu. Fatihah Nabi, Fatihah Guru, Fatihah orang tua lagi. Oh. Jadi budak jamaah bertanya, saya nak kirim Al-Fatihah kapan Pak Ustaz? Kau ambil zikir ke? Sudah, sudah masuk dah. Hari-hari kirim orang tua kita kan? Sumaila wa abaina wa ummahatina wa likafatil muslimina. Oh, hari-hari kirim Fatihah semua orang tua. Tandanya bakti rahmat Allah turun sama kita. Apa sebab? Kita tak lupa semua orang tua dalam Fatihah tadi. Ya. Jadi untuk orang tua sebagai sedekah kepada guru, berkah kembali kepada kita. Apalagi selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, segala itu.